sudah semua. Oke. Baik. Selamat sore rekan-rekan. Kali ini pada kesempatan hari ini saya sampaikan perkembangan terbaru bahwa sudah 6 saksi yang kita lakukan pemeriksaan. Salah satunya rekan-rekan bisa lihat sendiri Mbak Uti hadir datang untuk dimintai oleh keterangan oleh penyidik. Ya. Nanti kita akan analisa hasil dari keterangan Mbak Uti dan yang saksi-saksi lainnya dan dilakukan mekanisme gelar perkara. Apakah peristiwa ini termasuk peristiwa tindak pidana atau tidak? Mungkin dari saya. Berapa pertanyaan Pak? Berapa? Untuk Mbak Uti sendiri kita ada 14 pertanyaan. Kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Hampir sama dengan EcoWash berarti ya Pak kemarin? Iya, terkait peristiwa yang dilaporkan oleh Pak Pelapor. Jadi saat kejadian Mbak Uti ada di lokasi Pak? Ada, menurut dari saudara EcoWash, Mbak Uti ada. Sudah bisa menyimpulkan belum Pak dari beberapa saksi yang diperiksa? Itu kita sampaikan tadi, akan saya analisa seluruh keterangan dari saksi itu. Kalau memang sudah bisa disimpulkan, kita akan lakukan gelar perkara. Pak Baudi, saksi terakhir, apakah nanti ada saksi lain? Untuk saat ini masih Baudi hanya satu orang, jadi bukan saksi terakhir. Kalau memang berkembang, kita akan panggil saksi lainnya. Seberapa saksi berarti total, Pak? Total 6. Selain bukti visum yang diamankan, apalagi itu kan di TKP? Untuk di TKP kita sudah mengamankan ya, handphone dari pelapor juga kita amankan. CCTV sudah bisa, Pak? Enggak ada CCTV di sana. Mbak Udi gimana dalam transaksi? Bagaimana Mbak Udi? Oh, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Saya di sini diminta untuk memberikan keterangan. Ya alhamdulillah saya baru bisa hari ini. Kemarin mungkin teman-teman bingung kemarin seharusnya hari Senin ya, tapi ternyata hari ini saya bisanya karena kan saya kemarin sudah kasih tahu bahwa saya ada urusan kemarin baru bisa hari ini. Terima kasih juga untuk dari Bapak Kasat di Polres Bekasi dan teman-teman juga terima kasih atas atensinya. Saya di sini hanya diminta untuk keterangan. Jadi seberapa dekat sih dengan bisa ditanya oleh Mbak kenalan sebagai tetangga itu Mbak? Tetangga depan rumah saya. Sudah sering Mbak menggunakan jasanya Mbak? Baru kali ini aja. Baudi katanya disebut katanya nyimpen-nyimpen makhluk-makhluk seperti itu Baudi. Ya memang ada. Oh ya itu sudah merupakan materi pemeriksaan. Berarti benar adanya Baudi. Ya pokoknya adalah seperti itu. Mas, saat percekcokan itu korban dengan istrinya Mbak. Kenapa? Saat percekcokan terjadi itu ada Baudi. Korban dengan istrinya. Ya, dia dengan istrinya dan anak-anaknya, saya dengan Iko, dengan kakak ipar saya dan istrinya. Iya, si korban itu sempat katanya menendang Mas Iko. Apa? Si Amin di R ini. Oh, untuk kronologi, Mas Bamba bisa lihat di Instagram saya sama Iko, di situ terlihat jelas ya, sudah ditulis, di situ bisa dilihat aja. Mbak Odi, saat ini komunikasi dengan pelapor di mana apakah sempat atau bagaimana? Kita mengupayakan yang terbaik. Kita mengupayakan yang terbaik. Di sini saya ingin tegaskan bahwa tidak ada yang namanya pengeroyokan atau pemukulan seperti yang dilaporkan. Ya. Dan kalau misalnya pure di sini dia membela diri. Karena melihat kakaknya terancam oleh Rudy, akhirnya dia membela diri. Akan cabut laporan nggak di Polda Mbak? Atau terus? Ya pokoknya kita upayakan yang terbaik. Kita mengikuti proses, kita juga kooperatif di sini. Kita juga pokoknya pengen yang terbaik lah untuk semuanya supaya selesai, cepat selesai, supaya ini menjadi jalan yang terbaik. Mbak, tapi ada keinginan Mbak Audi untuk ada efek jerat dari mereka nggak sih Mbak? Ini kan banyak korban juga selain Mbak Audi katanya. Ya kalau kayak begitu nanti bisa tanyakan sama korban-korban yang lain ya. Di sini saya cuma diminta keterangan aja pada saat kejadian.
ini kan terkait proyek yang nggak rampung, Mbak Udi. Ini percekcokan ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah terjadi atau belum sih? Apa nih pertama kali? Nggak pernah. Mas-mas, Mbak-mbak, sekali lagi saya kasih tahu, bisa lihat di Instagram saya. Itu ditulis, analoginya bagaimana, bisa lihat di situ. Kalau nggak ada upaya komunikasi dengan korban, Mbak, responnya gimana, Mbak? Untuk keterangan lebih lanjut, mungkin bisa ditanyakan kepada pihak polisi aja. Tapi Mbak Odi pinginnya damai atau gimana, Mbak, sebenarnya? Kenapa? Pinginnya damai atau gimana? Tadi saya udah bilang, pokoknya kita mencoba kooperatif dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Laporan lanjut ya, Pak, ya? Di Polda ya? Saya tidak bisa mengatakan iya apa enggak, pokoknya kita ikutin aja prosesnya. Saya minta teman-teman semua untuk doain, ya. Saya tahu suami saya, kalian juga tahu suami saya seperti apa. Suami saya bukan orang jahat. Itu aja. Saya minta doa semua dari teman-teman supaya masalah ini cepat clear, itu ya. Tapi mengenai kerugian uang, Mbak, katanya sudah masuk uang, katanya dari pihak. Ya, sekali lagi kronologi bisa lihat di Instagram saya, oke? Oke, cukup ya. Oke, selanjutnya Pak. Selanjutnya apa? Ini seperti apa, Mbak Uti, sebagai istri dari Mas Iko? Ya, pokoknya saya sebagai seorang istri pastinya sangat-sangat mendukung apapun. Ya, tapi kita juga berdoa, kita juga minta teman-teman juga untuk doanya supaya kasus ini bisa segera selesai dan sebaik mungkin. Ya. Mungkin ada mediasi dengan R dengan Pak Iko, Pak. Mungkin ada agenda mediasi antara R dengan Pak Iko. Gimana? Mediasi antara Pak R dengan Pak Iko. Nanti silakan kedua belah pihak yang mungkin menjalin komunikasi, membangun komunikasi biar terjadi mediasi. Ya. Cukup ya, rekan-rekan ya. Terima kasih ya.